Nama saya Nur Hayati binti Ahmad, berusia 56 tahun. Minat painting ni mungkin semula jadi kot. Saya sendiri pun tak berapa pasti. Dia macam datang secara spontan macam itulah. Secara macam kita tak realize pun sebenarnya saya ni minat dalam painting. Saya serius nak melukis ni masa during pandemik lah. Sebab kita banyak masa kat rumah, cadang dengan anak saya, jomlah kita buat lukisan. Bulan 2 tahun 2002 ni, kita start. Ni painting saya yang mula-mula saya buat masa bulan 2 tahun 2022. Ini yang first. Masa tu saya bagi tajuk Little Cabin. Sebab saya suka bila saya buat painting tu, dia ada cerita di sebalik painting. Lukisan saya, painting saya ni jenis yang zaman-zaman 19th century. Kalau macam yang kecil-kecil boleh siaplah dalam masa 2-3 jam. Tapi yang besar selalu makan masa juga dalam 3-4 hari ataupun 2 minggu macam tu. Itulah 250 paling murah. Dan yang paling mahal 5,000. Dia bergantung pada saiz, bergantung kepada roommate dia tu. Dan juga berapa lama saya ambil masa. Tak semua painting tu senang. Ada yang memang rumit. Memang rumit untuk sampaikan dia punya combination color semua kan. Yang saya nak memang makan masa lah. Jadi bila yang tu susah, itu saya akan letak lebih lah. Bila saya dah siap sesuatu painting, saya sayang. Saya rasa macam ada connection dengan dia. Jadi mana yang terjual tu, memang saya akan rasa sebab nak lepaskan. Bila kita melukis ni, dia rasa dekat dengan kita. Sebab kita buat je. Idea tu Allah gunakan, tapi kita yang zahirkan kan. So bila macam tu, saya rasa macam memang dekatlah dengan painting tu. Macam saya sebenarnya asalnya memang saya minat, cumanya saya tak cuba. Langsung tak pegang brush, tak cuba. Tapi bila kita tengok tu, kita rasa macam boleh kot aku buat. So kita yakinkan diri, kemudian mulakan. Step pertama tak apa, you all buat mistakes, it's okay. Macam saya memang banyak buat mistake sebelum ni. Dia punya cara tak betul. Dan kita belajar pelan-pelan, ikut kita punya rentak sendiri. Sebab setengah orang belajar laju, cepat dapat. Setengah orang makan masa. Tapi kalau you all betul-betul berminat, insya Allah ada jalan.